sih ini yang bersangkutan atas nama inisial AK ini memang dia selalu membuat petasan untuk sebagai pesanan dikomersialkan. Tentunya kami berharap kepada masyarakat tidak lagi terjadi korban-korban lagi untuk membuat petasan pada saat kegiatan tradisi nikahan atau kawinan. Artinya kalau misalnya ini terjadi ledakan, kasihan. Kalau misalnya jadi ledakan, yang menjadi korban dirinya sendiri dan nantinya dirinya sendiri menjadi yang harus bertanggung jawab karena berhadapan dengan hukum. Tidak boleh membuat petasan. Karena petasan itu dilakukan, ada pengawasan, ada pengendalian, ada pengamanan.